Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marhen, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now, ya budu-budu, let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang belum subscribe, insyaAllah, tolong tekan butang subscribe tu sekarang. InsyaAllah, kita akan terus menyajikan konten-konten yang insyaAllah boleh moga-moga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So, jangan lupa tekan butang subscribe now. Yes, kalau korang masih ingat lagi beberapa minggu yang lepas, aku ada buat video reaction terhadap satu video yang dibuat oleh seorang YouTuber yang famous pasal teori-teori apa cerita semua ni, yang beliau mendakwa beliau sangat tahu, ada bukti, bla 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 bla, apa yang terjadi dekat MH370, dan beliau banyak kali cakap dia ada bukti untuk menyatakan di manakah lokasi MH370, di mana dia mendarat dan di mana dia berada pada masa sekarang. Dan juga aku pun ada buat juga reaction, dia post dekat Facebook dia lah. Dia adalah seorang ahli silap mata slash lawyer dan sebagainya. Dia cakap ada beberapa muka yang di-upload yang kononnya dekat Facebook Diego Garcia dan sebagainya ni, muka sama macam mangsa MH370. Sejujurnya, video-video reaction yang aku buat sebelum ni terhadap dua orang yang duk sakan cerita pasal MH370 ni adalah berbaur sarkastik dan sindiran semata-mata. Contohnya macam yang YouTuber tu lah, kan aku cakap, kalau betul kau cakap, kau tahu, kau ada bukti, kau yakin dekat mana MH370 tu berada, tampil, bantu. Sebab sekarang ni waris-waris mangsa semua sekarang ni orang kata masih ada harapan lagi, masih tertunggu-tunggu mungkin berita berkenaan dengan MH370 ni. Tapi kau buat konten, okay? Kau cakap itu, kau cakap ini tanpa memikirkan perasaan waris-waris mangsa MH370. Dah ramai yang berbunyi dan ini salah satu yang viral semalam. Jom kita tengok sama-sama. Aku dah lama pendam. So hari ni aku cuba nak luahkan lah. Menjak yang prismate ni, yang budak mabuk ni buat direct sebut nama aku punya kes keluarga aku MH370 kan. Orang office aku dah start tanya aku, aku dah tak boleh nak fokus kerja dah. Kacau. Benda ni dah sampai ke pengetahuan mak aku, sampai mak aku yang selalunya dah boleh ceria sikit, tapi sekarang dia dah start termenung balik kan. Allah Akbar. Kau boleh nampak tak kesan apa yang kau buat pada keluarga aku? Kau ingat senang ke kau aku nak pujuk mak aku, nak bagi dia tenang balik? Allah. Kau tak fikir, kau setakat Google, kau ambil konten-konten dekat Google, kau petik, lepas tu kau dah claim, oh kau dah jumpa jawapan. Eh, senang macam tu kan? Betul. Kalau aku boleh cari jawapan macam tu, aku cari Google, senang aku pun boleh buat. Aku boleh cakap, eh aku dah jumpa ke aku, senang cakap macam tu. Kau setakat duduk dalam bilik, kau tak bercampur dengan dunia luar, kau tak kaji sejarah. Lepas tu kau nak cakap pasal Diego Garcia. Aku rasa kau ni memang, tak tahu malu kan kau ni.
belajar sejarah tak habis. Pekerja yang bekerja dekat Diego Garcia ni, orang Filipin ni, ini orang panggil OPW. Overseas Philippine Workers. Dia kerja bawah satu ni, syarikat servis sokongan, nama dia KBR. Kalau kau tengok logo dekat baju orang Filipin tu. Orang Filipin ni memang dah lama diambil bekerja untuk Diego Garcia punya tempat. Atas sebab apa? Sebab diorang punya bayaran murah. Diorang boleh bekerja dengan bayaran murah. Sebab tu orang Filipina pilih. Nak cakap kenapa muka Filipina macam Melayu? Sebab orang Filipin memang muka banyak macam orang Melayu. Betul, setuju. Kenalan aku yang duduk Filipina pun dasarkanlah benda ni. Memang orang Filipin. Orang kalau nak cari bukti, kau kena ada benda yang sahih, kau ada sumber. Kau kena cari orang yang ada akses pada sumber. Kalau kau setakat sembang pakai Google, itu bodoh namanya. Nak cari kebenaran tu tak salah, tapi nak cari kebenaran bukan senang. Kalau kau tak ambil kira soal iman dalam hati kau, kau tak ambil soal kewarasan dalam hati kau, semua benda pun kau bani langgar. Iman semua apa? Konten lah, konten. Janji viral. Aku cakap 100% kau percaya. Sebagai kau suka nak buat perbandingan kan, kau nak samakan muka orang yang tak berkenaan dengan muka ahli keluarga aku kan. Aku dah bagi satu contoh lah. Kalau aku kata anjing tu muka iras dengan kau, kau mengaku tak anjing tu engkau? Padan ke? Yes. Simple lah, aku tanya kau. In your so, face macam tu lah kau aku. Kalau dah bukan ahli keluarga aku, kalau memang dah bukan, memang bukan lah. Buat apa aku nak mengaku? Buat apa nak paksa keluarga aku mengaku? Ini tak ada yang cakap, oh tak mengaku. Sebab apa? Sebab dah kenyang makan insurans, dah kenyang makan papasan. Daripada 2014 sampai sekarang, itu je modal orang nak kenakan keluarga aku, nak jatuhkan keluarga aku, nak kutuk keluarga aku. Duit, duit, duit. Memang kepala otak kau memang semua ni memang duit ke? Memang aku punya family batak nak duit ke? Daripada 2014 pun sampai sekarang pun, aku hidup dengan aku sama je. Tak ada hidup mewah pun. Mak aku sampai sekarang hidup sakit. Abang. Kau tahu tak penat macam mana nak teruskan hidup dengan keadaan macam ni, dengan mulut orang macam korang ni? Abang. Yang tak faham bahasa, tak ada pakai perasaan. Cakap selain ikut mulut, tak hormat orang, tak hormat musibah orang. Benda tak jadi dengan kau memang kau senang cakap. Dah banyak kali aku bagi tahu dekat puak-puak teori apa kejadah semua ni. Tengok macam orang yang dalam video tu bagi tahu. Korang dapat sumber-sumber teori apa kejadah semua ni, korang jumpa daripada mana? Daripada Google je. Tak payahlah cakap ni apa semualah, termasuklah dengan ada seorang ustaz tu tak habis-habis cerita pasal teori-teori-teori. Oh, bila keluar daripada mulut ustaz, korang akan cakap, "Oh, betul-betul." Ustaz tu pun ambil teori-teori apa kejadah semua ni, semua ambil daripada Google. Dan teori konspirasi ni sebenarnya dimulakan oleh barat, bukan dimulakan daripada khalifah Islam ke, daripada sahabat Nabi ke, tak ada. Semua daripada barat yang memulakan teori konspirasi ni. Lepas tu korang boleh taksub pula dengan teori konspirasi ni. Semua nak kaitkan dengan segitiga lah. Oh, nasi lemak tu ni lah. Oh, KLCC tu ni. Semualah, semualah. Memang semuanya tak ada kebetulan lah. Memang semuanya memang dirancang. Memang, wih, korang ni kan. Jadi, kepada dua individu yang baik, yang ahli silap mata dan YouTuber tersebut, kau dah nampak dah, kau dah faham dah apa yang aku cuba bagi tahu dekat video-video reaction aku yang sebelum ni. Dah nampak tak kesan dia? Itulah, korang ni mungkin tak ada anak bini kot. Mungkin yang ada anak bini pun, kau tak letak anak bini kau tu sebagai priority. Sebab tu kau suka-suka hati nak buat konten, asalkan korang punya follower naik, view naik, subscriber naik. Tapi kau tak fikir perasaan orang lain. Kau tengok, kau tengok sendiri apa yang dah jadi. Ini pun aku yakin, bila family mangsa sendiri dah buka mulut bagi tahu hal yang sebenar dan sebagainya, akan juga akan ada orang-orang yang keep on akan deny juga, akan mempertahankan juga teori konspirasi ni. Yakin, yakin betul ada kat Diego Garcia. Oh, pum. Lalas, semua mana yang korang dapat sebenarnya? Daripada Google kan? Daripada Facebook kan? Tunjuk bukti lah. Tunjuk gambar. Korang pergi sendiri. Diego Garcia tu, pergi sendiri. Ambil gambar apa semua. Kan? Kata hebat kan? Pergi lah. Aku harap bila family mangsa sendiri dah buka mulut, korang-korang ni, yang dua orang ni ke, ataupun yang lain-lain juga, yang punyalah mengelabah sangka nak cerita pasal MH370 ni, stop.
tolong stop. Aku sendiri nak buka mulut pun aku rasa berat hati. Aku rasa berat hati. Sebab apa? Benda ni adalah benda-benda yang sangat sensitif, terutamanya kepada keluarga mangsa. Keluarga mangsa ni kau tengok, baru je nak happy balik, baru nak move on, nak jalankan kehidupan macam biasa. Walaupun aku yakin diorang takkan give up dengan doa-doa diorang, tapi orang-orang macam ni lah sengaja je kan, kau nak trigger balik perasaan-perasaan sedih, perasaan risau apa semua ni. Berhentilah. Tak habis-habis teori zikir hari-hari, teori. Benda semua ada kat dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Rujuklah Al-Quran dan hadis. Okey, letak iman, letak Islam tu dekat depan sebelum nak buat sesuatu perkara. Okey, jangan fikir sedap konten, jangan fikir sedap kau nak buat duit dekat social media saja. Fikir perasaan orang lain juga. Mungkin benda ni jadi dekat diorang. Jangan sampai Allah bagi benda yang sama jadi dekat korang. Kalau korang suka video ni, korang bolehlah tekan butang share. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen kat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Okay, so insyaAllah kita muasabah diri. Benda dah berlaku, kita jadikan pengajaran untuk kita supaya kita tidak membuat kesilapan yang sama. Kita ambil iktibar, hati tu kasi mau bersih sikit lah. Kita kena mula belajar letak diri dekat tempat orang sebelum nak buat sesuatu perkara yang mengaitkan orang tu. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Oh, by the way, sama-samalah kita doakan yang terbaiklah untuk waris-waris mangsa dan juga kepada mangsa-mangsa MH370. Kita doakan supaya satu hari nanti kebenaran akan terbongkar juga. Itu je yang aku boleh cakap. Alright, bye-bye.